Oke teman-teman, mari saatnya kita makan. Wah, enak sekali. Nasinya bulu-bulu habis matang. Terus kita makan sekarang ya. Oh iya, lupa. Doa dulu ya. Pahitnya masih ada tipis-tipis, tapi enak sekali. Coba ya, daging bebeknya saya akan coba kemarin ya. Serius, udah dicoba hari ini, enak sekali. Warnanya kan nasinya. Ya bohong, enak. Kebetulan kemarin saya belanja pare baru mahal teman-teman. 2 biji pare itu 9.000. Belum matang masih jadi sayur ya. Tapi kalau hasilnya enak kayak ini, dan tidak masalah. Ini bebeknya, ini ada tulangnya nih. Enak lagi teman-teman. Kalau ada telur buyuk kecil-kecil dulu. Telurnya rebus dulu, habis rebus kita goreng sebentar sehingga dia ada teksturnya. Kita campur ke sayur pare. Tambah yummy teman-teman. Sayang saya nggak punya. Pas nggak punya. Kapan-kapan kita masak ya. Kita ulangi, kita kasih telur buyuk. Bebeknya enggak amis, ayo. Saya dulunya enggak suka keren. Semenjak kenal sama istri saya suka, dia pecinta namanya ikan asin. Baru tahu saya ikan asin itu ternyata enak. Enak sekali nih.
Tipis, wah ini yang enak sekali nih teman-teman. Saya sengaja ngiris kulitnya itu, kulitnya saya ikutin apa, saya ikut sertakan tapi dikit-dikit gitu teman-teman. Sedikit terasinya, mantap teman. Pedasnya, kulitnya tuh kulit banget teman, kulit bebek. Nah.
rumah makan ya teman-teman ya. Jangan kebanyakan, juga jangan juga kurang makannya. Apalagi sampai nggak makan. Oke, makan secukupnya. Biar kita sehat, oke? Subscribe, like, dan komen ya. Agar saya tambah semangat lagi makannya. Oke. Tambah semangat lagi masaknya. Oke. Sukses bareng ya teman-teman ya. Salam. Dah.